Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita jumpa lagi di channelnya Bocah Martino. Kali ini saya mau jalan-jalan ke Kanjuruhan Kabupaten Malang. Lihat kondisi di area halaman atau lapangan Kanjuruhan Kabupaten Malang ini. Tidak pernah kita coba situasi si yang belajar saat ini. Ada acara apa di dalam sana? Nah, kita melihat kondisi yang ada di apa di halaman Kanjuruhan Kabupaten Malang. Ini setan aku ini belum. Balapan lur. Nah, di sana kayaknya ada acara lur ya di sana. Kleru liwat ya lur. Itu kayak proyek tak kayak liwat nih. Kleru jalur ini. Kleru jalannya bolong. Ya ini jalur. Ya. Ini ada tenda sayap mas belum. Ada acara apa ini ya boleh ya di halaman Kanjuruhan depan Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang ini. Ada rejing-rejing dan stand-stand UMKM barang lho deh. Ini boleh ya. Ini buat acara apa ini masih belum tahu lho. Ini soalnya masih ditutup. Nah. Ini lho deh. Di area sini buat acara apa belum tahu lho deh. Gain production. Ini lho ya. Buat acara apa masih belum tahu di sini. Ini ada panggung dan stand-standnya. Ini masih belum tahu lho lokasinya. Kita lihat di belakang lho. Ini proyeknya di sebelah sana lho ya. Proyek dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Kita ke belakang. Kita keliling Kanjuruhan di belakang Kanjuruhan. Situasi dan kondisi terkini. Ini sejuk lho ya. Sudah lama tidak main ke sini belum. Kita coba lagi ke sini. Ini yang sudah dia masuki pasar kuliner Stadion Kanjuruhan Malang. Ini di samping proyek-proyek dari stadion ada dikerjakan dulu ya sebagian proyeknya. Mobil-mobil bagian belakang juga ini. Ini situasi kondisi yang saat ini loh ya. Ini bakso. Ini keliling stadion. Sebentar lagi kita ke OTW ke Mulan. Mulan yang
gue ngulan nanti kengko. Makanya otw ngulan lah sendiri. Kita super suasana di sini. Mau ada acara apa di Stadion Kanjuruhan ini besok? Lusa, besok ya? Besok. Ini ada tenda-tenda. Ya, tenda-tenda tadi. Acara besok katanya ada Hendrik Hatta. Hendrik Hatta loh. Ini bus untuk tangan ini. Ya buat nyepil. Nah, ini ada bariket, lampu. Ini insanya dari mana kurang tahu, tapi ada truk Genpro ini ya. Ini masih loading loh dia. Acaranya masih belum tahu. Acaranya apa ini? Lenre gantungnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lor. Oh pakai Genpro lor. Genpro audio soundnya. Ya kayaknya Genpro audio sound sistemnya. Ntar malam ada Jackson atau selecting, ya selecting lor ya besok. Jadi suasana Kanjuruhan lor. Ini bola situasi terkini kondisi pantauan saya baru datang ke sini. Ya udah lama ndak kesini bola ya. Kesini itu ada acara event geden loh. Eventnya siapa masih belum tahu ini. Ada artis NDKK loh katanya. Ada event NDKK besok malam. NDKK. Ya kita mau konser dulu ya. Terus kita ada pengulan. Ini kelihatan subwoofernya. Kurang tahu dari ya subwoofernya pakai apa ini. Masih tertutup rapi. Ya kita ngulan. Oke bro, kita lanjut. Acaranya apa masih belum tahu, bola ya. Baik, ini ada aturan foto-foto. Lagi lah nambah pun juga. Ini keren. Ini ada buat balapan loh ya. Kan Kanjuruhan 12 street. Non alcohol HLLF haram. Ini loh. Ada buat balapan juga ada loh. Ada balapan juga ada. Ya ini buat balapan. Terus kita check out lah dia. Oke bola, kita udahi dulu dari perjalanan kita dari Malang hingga sini. Oke sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi situasi dan kondisi di area halaman Kanjuruhan Kabupaten Malang yang ada acara event besar-besaran besok lusa besok di sini
jalur ya, halaman Kanjuran sana. Oke, sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.